Selamat siang, kami dari tim Satgas COVID-19 Kabupaten Karanganyar mengimbau kepada para pengguna jalan dalam rangka untuk mengurangi kegiatan mobilitas di wilayah Tawangmangu. Pada hari Minggu dilaksanakan rekayasa lalu lintas, yaitu penyekatan di Simpang Tiga Bungado. Bapak mohon izin, Bapak maju belok kanan, Bapak maju. Kalau teknis pembatasan seperti apa, Pak? Sebenarnya kita akan tes fisikal untuk ambulans, melanggar ke sini yang mau pemasukan, kita cek KTP-nya. Kalau memang betul masukan, ya kita terus. Kalau tidak, berarti kan dia bohong. Kita putar balik. Kalau yang indikasinya untuk berwisata atau putar balik? Kita putar balik. Karena semua adalah untuk kesehatan, keselamatan. Kejadian itu hari Minggu, mana? Hari Minggu rencana mulai kita laksanakan mulai hari ini jam 09 sampai 15.00. Kita berdasar lewat Facebook, lewat Instagram. Itu alasannya kan karena hari selalu hari Minggu itu peak, ya, dan artinya trafiknya ramai lah yang kata. Dan tapi kalau sampai sekarang sudah berapa yang diputar balik? Ya, sekitar 300-an. 300. Ini untuk Tawangmangu, kalau yang untuk wisata yang lain dan alur jalur ke yang lain gimana, Dan? Argoyoso. Sementara memang kita pantau, kemarin juga ada patroli satu-satu. Ternyata yang agak rame ya sama Argoyoso masih kita istilahnya masih kita latih lah. Tapi kita tetap dibuka kalau memang ada jalur kapan ya. Mungkin kita terapkan. Pengecualian mungkin. Pengecualiannya apa, Dan? Pengacara tadi ambulan, warga sekitar sini, terus kesehatan, nakes, terus pedagang itu yang dengan sembako kita tetap kita prioritas. Vaksin nggak berlaku berarti? Ya, kan, sementara kan kita hanya pembatasan karena harus ramai untuk ini dari kerumunan. Jadi memang tujuannya itu. Tiga minggu sama ini. Rata-rata mereka ngapain sih, Dan, kalau ke Tawangmangu itu, Dan? Tak mau, cuma yang misalnya uang darah Solo atau daerah panas yang ngadem. Saya cuma ngadem. Dan kalau hari ini, beberapa kawasan wisata sudah mulai buka apa belum, Dan? Itu ada mulai uji coba. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.